sepak bola Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia. Tendangan pada babak adu penalti sukses mengantarkan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal. Pertandingan tersebut tampaknya ditonton langsung oleh orang tua dari Arhan. Ibunda Arhan, Makti, mengaku senam jantung saat menyaksikan anak bungsunya itu mengeksekusi tendangan penalti. Ya, itu senam jantung untuk yang menonton, ucap Surati. Menurutnya, pada pertandingan tersebut, semua pemain sudah dalam kondisi lelah karena bermain lebih dari 120 menit. Soalnya, menit pertandingan mereka tidak hanya di menit normal, ada tambahan yang begitu banyak dan sampai adu penalti. Itu sudah membuat ibu ngedon. Tapi alhamdulillah, berkat doa semuanya, timnas Indonesia lolos ke semifinal. Dengan prestasi yang diraih oleh timnas tersebut, dia mengaku merasa bangga dan senang. Ya, ibu harap mereka tetap semangat di lapangan kerjasamanya. Arhan harus tetap bekerja keras dan berusaha untuk tim. Harus tetap kompak dalam situasi apapun. Sebagai ibu, dirinya hanya mampu mengirimkan doa kepada anaknya dan para penggawa timnas agar diberikan hasil yang terbaik. Ibu hanya bisa berdoa, berdoa, dan berdoa. Pada babak semifinal nanti, timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan. Dan Mati pun langsung sholat duha agar timnas Indonesia bisa melaju ke babak final dan juara. Oh, Sobat Garuda yang sudah mendukung timnas Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya lagi, doanya lagi di tadinya saja bisa dapat hasil terbaik. Terima kasih.